Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cergas di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda untuk episod kali ini. Sangat istimewa dan Nisa sangat teruja kerana sekarang kita berada di Sunway Lagoon. Baiklah murid-murid, apa agaknya aktiviti yang nak kita jalankan ataupun lakukan bersama-sama hari ini? Siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita berkenalan dengan beliau. Baiklah murid-murid dari SK Bandar Batu Pahat Johor, kita ingin mempersilakan Cikgu Suhaimi. Yeay. Wah, macam atlet sukan, sungguh bersemangat, sungguh bertenaga. Apa khabar Cikgu Suhaimi? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Cergas Didik TV KPM. Jadi Cikgu Suhaimi, Nisa nak tanya, murid-murid di rumah dah tertanya-tanya, apa aktiviti kita pada hari ini? Segmen kecergasan pada hari ini, kita akan buat aktiviti yang boleh meningkatkan kita punya kelenturan. Kelenturan? Alamak, kelenturan ya cikgu. Saya cuba. Susah tak cikgu? Kelenturan, tak apa. Nanti Nisa boleh tengok macam mana. Baiklah. Tak sabar-sabar kita nak mulakan aktiviti kita. Jadi jom kita mulakan. Kita akan melakukan aktiviti hari ini, aktiviti kelenturan. Dan pastikan murid ikut kemampuan dan jangan terlalu memaksa kerana dikhawatiri akan mendatangkan kecederaan. Murid-murid di rumah sudah bersedia? Cikgu Suhaimi, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Nisa. Ya. Cikgu Junaidi sudah bersedia? Sudah. Okey, aktiviti yang pertama kita akan buat lompat bintang. Baik. Okey, Nisa dan Cikgu Junaidi tengok saya buat dulu. Baik. Buka, tutup. Buka, tutup. Baik. Buka, buka, tutup. Tutup. Buka, buka, tutup. Tutup. Okey, okay. Dalam kiraan 20? 20 saat. Anggaran 20 saat. Okey, sedia? Sedia. Okey, mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, berhenti. Okey, tarik nafas tu. Tarik nafas. Lepas perlahan-lahan. Okey, aktiviti kedua kita akan buat lunges. Lunges, baik. Okey, kita akan lekangkan kaki kanan ke depan. Kaki kanan. Dan kita turun. Baik. Kita bangun balik. Tukar kaki. Kiri. Kiri. Baik. Okey, kita akan mulakan aktiviti lunges. Sedia? Okey, mula. Okey, tangan boleh berada di pinggang untuk kamu. Untuk sokonganlah supaya kamu buat lebih stabil. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, cikgu dah terasa dekat lutut saya ni, cikgu. Dah berpuluh. Saya pun dah berpuluh ni. Ya. Yeah. Okey? Boleh? Okey, seterusnya aktiviti yang ketiga kita akan buat gerakan poni. Maksudnya kita akan melompat ke kiri dan ke kanan. Baik. Okey, Nisa dan Cikgu Junaidi tengok saya buat dulu. Satu, dua, satu, dua. Okey, sedia? Kita mulakan sebelah kanan dulu. Baik. Okey, sedia, mula. Tangan ni boleh angkat sikitlah untuk supaya bila gerakan kita yang kita buat akan lebih stabil. Okey, murid-murid di rumah boleh sama-sama dengan cikgu. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, cikgu. Tarik nafas, cikgu. Okey, tarik nafas dulu. Lepas perlahan-lahan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti regangan dinamik. Baik. Okey, yang pertama kita akan angkat kaki dan tendang. Tendang. Lepas tu tukar tendang. Okay. Kita buat dengan laju. Nisa dan Cikgu Junaidi tengok saya buat dulu. Okey, kita depan. Tendang ke depan. Tendang. Baik. Angkat baik. Lutut tinggi dan tendang ke depan. Angkat lutut dulu. Boleh? Okey, saya cuba cikgu. Cuba dulu. Murid-murid di rumah, pastikan anda lakukan aktiviti ini di ruang yang tidak ada halangan ya. Tendang. Okey, good. Tendang. Bagus. Tendang. Tendang. Wah, cikgu, okay. Ini betul-betul mencabar. Boleh, Cikgu Nyari, boleh? Boleh. Okay, mari. Kerana 20 saat. Okey, sedia. Mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Wah,
betul-betul memanaskan badan ni Cikgu Suhaimi. Boleh, boleh tahan lagi. Boleh. Boleh tahan lagi. Murid-murid di rumah boleh. Okey, kita tarik nafas dulu. Baik. Lepas perlahan. Okey, tarik nafas dulu. Lepas perlahan. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan aktiviti kita dengan aktiviti regangan. Okey, untuk aktiviti yang pertama, kita akan buat aktiviti baring dan regang. Baring dan regang. Baring dan regang. Okey. Aktiviti ini kita perlu baring, dan kita pegang tangan kita, masukkan macam ni, kita just tolak sahaja, saja ke atas. Baik. Okey, macam ni. Boleh? Boleh. Selama berapa lama cikgu? Lebih kurang dalam 15 saat. Okey, cikgu nyari. Mari. Misal. Baik cikgu. Okey, baring. Baring. Okey. Okey, sedia. Okey, tolak. Tolak kiraan 15 saat. Okey, buat. Okey, tengok cikgu Junaidi. Ah, regangkan lagi, Tangan tu kalau boleh melepasi telinga kita. Melepasi. Ah, belakang terus straight kalau boleh sentuh. Sentuh dekat lantai. Baik. 3 2 1. Okey. Terima kasih. Bagus cikgu Junaidi. Okey, rasa kan? Rasa kat mana? Rasa meregang dekat ni. Lengan pun ada, kat belakang pun ada banyak, cikgu. Inilah yang otot utama kita adalah pada bahagian bahagian dada, pectoralis major. Okey, seterusnya yang kedua, kita akan buat hip stretch. Okey, hip stretch. Kita masih dalam keadaan kita baring. Okey, kita pegang lutut kanan kita dan kita tarik rapat ke dada. Baik. Kiraan 15 saat. 15 saat. Dan selepas itu kita akan tukar kepada kaki kiri. Kita akan buat kiri dan kanan. Baik. Okey, sedia? Sedia cikgu. Kita mulakan kanan dulu. Baik. Sedia. Mula. Tarik rapat ke dada cikgu. Tarik rapat ke dada. Okey, cikgu Junaidi bagus. Okey, Nisa. Okay. Baik. 5 4 3 2 1. Okey, bagus. Okay. Cikgu nak tanya dulu. Sebelum kita terus kepada kiri tu, cikgu nak tanya otot mana yang terlibat? Peha cikgu. Peha Dan betis. Peha dan betis. Ya, betul kan cikgu? Itu ada juga. Dada yang sebenarnya yang utama adalah pada bahagian otot kita punya gluteus maximus, pada bahagian punggung kita lah. Itu otot yang utama. Okey, seterusnya ke bahagian kiri pula cikgu ya. Baik. Tarik rapat ke dada. Okey, sedia, mula. Okey, kaki kanan luruskan. 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 Okey, baik. Bagus. Okey, murid-murid di rumah boleh cuba dengan pengawasan ibu bapa. Kita buat aktiviti ini, keselamatan yang paling utama kita kena jaga. Okey, yang ketiga. Baik. Boleh tahan lagi? Boleh. Kita saya masih boleh ikuti. Okey, baik. Bagus. Yang ketiga kita akan buat. Kita akan duduk. Kita buka kaki kita. Lebih kurang macam ni. Dan kita akan buat aktiviti duduk dan capai. Maksudnya bola kita akan letak sini kat kaki kita dan kita akan cuba capai bola dan tahan 15 saat. 15 saat. Baik. Okey, seterusnya bila dah habis 15 saat, terus ke sebelah kiri. Boleh cikgu ni lagi? Boleh Nisa? Baik, kita cuba. Murid-murid di rumah boleh cuba bersama-sama cikgu. Okey, buka kaki. Bola letak dekat kaki. Kalau tak ada bola, boleh guna apa saja alatan di rumah yang bersesuaian. Tak semestinya bola kita guna, kita boleh juga guna bantal ke. Yang penting yang boleh digunakanlah yang ada kat rumah. Okey, sedia? Baik. Okey, ready. Okey, pegang. Bola tahan, 15 saat. 15 saat. Okey, tukar ke kiri. Makan. Terus. Cuba buat sejauh yang mungkin boleh. Yang kita boleh, yang kita mampu. Tapi jangan terlalu memaksa. Baik. Kita buat yang kita mampu. 3 2 1. Okey, bagus.
Cikgu Junaidi, bagus. Musa. Okey. Okey, kita teruskan aktiviti kita yang keempat. Yang keempat, cikgu. Baik. Keempat, eh. Maksudnya kita ada lagi berapa? Ada lagi empat lagi, cikgu. Ha, termasuk yang ni, kita ada lima lagi aktiviti. Lima lagi, baik. Okey, kita aktiviti yang keempat. Kita buat regangan. Ha, cikgu namakan dia regangan tedung. Regangan tedung, baik. Macam bentuk dia macam ular tedung. Baik. Kita dalam keadaan kita meniarap dulu. Betul, just kita tolak badan kita perlahan-lahan ke atas. Tahan selama 15 saat. Baik. Boleh? Boleh. Okey, Cikgu Junaidi. Okey, sedia. Kita meniarap dulu. Baik. Tolak ke atas perlahan-lahan. Okey, kiraan 15. 15 saat, baik. 15. Lentik lagi, Cikgu Junaidi. Bawah lagi, boleh? Ha, ikut kemampuan, jangan paksa. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus. Cikgu, pinggang saya, cikgu. Okey, berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ha, kita goyang-goyang sikit. Goyang-goyang sikit bagi otot-otot kita tu. Selesa. Ha, pasal kita buat tadi, bila kita buat aktiviti otot-otot kita, kat belakang kita rasa tegang. Betul. Ha, jadi kita bergerak sikit supaya kita nak longgar-longgarkan otot kita. Okey, seterusnya aktiviti yang ke? Lima. Kelima. Kelima, kita akan buat aktiviti duduk dan jangkau. Baik. Duduk dan jangkau. Rapatkan kaki. Rapatkan kaki. Tangan, cuba sentuh hujung kasut perlahan-lahan dan tahan. Buat ikut kemampuan. Kalau murid-murid di rumah tak mampu untuk melakukan, maknanya kita akan buat setakat mana yang kita mampu. Yang mana kita boleh jangkau. Jangan terlalu memaksa. Memaksa, baik. Okey, cuba. Kita duduk. Okey, kaki luruskan. Luruskan. Okey, kita perlahan-lahan. Kita bergerak sampai ke titik maksimum yang kita boleh capai dan kita tahan. Okey, sedia. Okey, mula. Okey, tahan 15 saat. Kalau tak sampai macam mana, tak cikgu? Sampai, tak sampai tak apa, tak sampai ikut kemampuan Nisa. Kalau tak sampai je ni. Kalau setakat itu je yang sampai, setakat tu jelah. 3 2 1. Okey, bagus. Macam Cikgu Junaidi dia buat lebih daripada dia punya hujung kaki, bermaksud baik. Dia punya kelenturan dia baik. Okey, baik. Okey, seterusnya. Aktiviti yang ke? Keenam. Keenam. Kita ada lagi tiga aktiviti yang kita akan lakukan. Baik. Okay, yang keenam. Masih lagi kita dalam keadaan kita duduk. Kita buat aktiviti. Kita kilaskan badan kita macam ni. Kilaskan badan. Kilaskan badan kita. Kaki kanan silang. Kita silangkan kaki. Kaki kanan silangkan kaki kiri, lepas tu kita punya tangan kiri, lutut siku kita sentuh lutut kanan dan kita kilas dalam masa 15 saat. Okey, cuba. 15 saat, baik. Kita akan buat kiri dan kanan. Baik. Buat ke depan. Boleh. Cikgu Junaidi akan tunjukkan daripada arah depan. Yang saya dan Nisa akan tunjukkan daripada arah sisi. Okey. Okay, mulakan kita silangkan kaki kita. Silangkan dulu. Kalau boleh kaki ni rapat ke dada. Rapat ke dada. Dan siku kita dekat lutut kanan kita. Dan kita kilaskan badan. Okey, sedia. Okey, mula tahan. 15 saat. Okey, good. Bagus. Okay, murid-murid di rumah boleh cuba. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus. Okay, kita sekarang kita tukar kaki. Kiri. Baik. Rapat ke dada. Okey, rapatkan ke dada. Tangan siku. Siku. Siku kanan ke lutut. Okey. Kiri. Tangan cuba luruskan, Isa. Luruskan. Baik. Macam Cikgu Junaidi. Tengok, luruskan. Okey. Okey, sedia. Okey, mula. Baik. Murid-murid di rumah boleh cuba buat aktiviti ini. Yang penting, yang saya selalu ulang tadi,
Kita buat ikut kemampuan kita. Jangan terlalu memaksa. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Bagus. Macam mana rasa? Saya rasa saya tak tahu kat mana badan saya, cikgu. Kat mana? Okey, tak apa. Kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita tarik nafas. Tarik nafas. Kita berehat sekejap. Kita minum air dulu. Okey, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas. Untuk permainan ini, boleh kita gunakan salah satu sebagai aktiviti untuk aktiviti kelenturan kita lah. Okey, dekat sini, depan ni cikgu ada palang. Tapi kalau murid-murid tak ada alatan sebegini, tidak mengapa. Murid-murid mungkin boleh gunakan tali ataupun getah. Untuk aktiviti yang pertama, okey, ini ketinggian dia. Apa yang Nisa dan cikgu Juandi perlu buat? Baik. Kita perlu lepas palang ni dengan kita melentikkan kita punya badan. Baik. Dan pastikan kaki kita tu jangan sampai kita jengketlah. Kita tegak, cuma kita lentikkan aje. Kita lentik, kita lalu. Wah. Mudah kan? Nampak mudah. Tapi sebenarnya susah kita nak buat. Okey, minta saya Nisa. Nisa dululah. Saya dulu eh? Tak apa, Nisa dulu. Kita minta Nisa dulu yang buat. Okey, murid-murid di rumah, tolong sorak nama Nisa supaya Nisa menang aktiviti limbo kita hari ini. Peringkat pertama, cikgu ya? Sedia, sedia. Boleh, 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 boleh. Ini peringkat pertama, kita ada beberapa peringkat lagi. Okey, bagus Nisa. Lepas. Okey, cikgu Junaidi seterusnya. Cuba, terus buat. Kita tak ada cuba-cuba lagi. Terus buat. Okey, baik. Okey, bagus. Tahniah, tahniah. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan turunkan sikit palang ni. Baik. Kita akan cuba untuk melepasi. Nampak macam rendah. Ya. Tapi, apa? Cikgu buat. Boleh, cikgu. Ya! Nampaknya sakit tahap pinggang kesukaran ni makin bertambah. Jadi, Nisa pun akan cuba. Mula-mula di rumah, jom. Saya pula yang berdepan ni. Boleh, boleh, boleh. Semua boleh. Okey, cuba, cuba. Okey, bagus Nisa. Cikgu Junaidi. Boleh Cikgu Junaidi. Kita cuba. Okey, good. Bagus. Nampaknya semua dah lepas. Baik. Okey, kita akan rendahkan lagi. Dia kesukaran dia tahap kesukaran kita akan rendahkan lagi yang ketiga dan yang terakhir. Kita akan tengok siapa yang boleh lepas. Bila dah semua boleh lepas, kita akan cuba daripada sana terus ke sini. Baik. Cikgu cuba. Alamak. Alamak, semakin sukar. Semakin sukar. Cuba, cuba. Cuba, adik-adik. Cepat, mana-mana di rumah. Kita sorak untuk Cikgu Suhaimi. Aduh. Tak boleh nampaknya Cikgu tak mampu untuk melepasi palang yang rendah ni. Sekarang Cikgu minta Nisa cuba buat. Baik, tahap kesukaran yang semakin tinggi. Kesukaran yang paling tinggilah ni. Kalau badan kita tersentuh palang, bermakna kita tak lepaslah, kalahlah. Kita tak lepaslah. Baik. Bisa cuba ya, murid-murid. Kalau Cikgu Suhaimi jatuh ni, saya rasa saya jatuh. Baik. Positif, positif. Alamak. Cikgu jatuh. Tak apa, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi sekali. Boleh rasanya. Rasanya. Boleh, murid-murid, kita cuba lagi sekali. Bisa boleh buat. Boleh buat Biasanya kelenturan perempuan lebih daripada lelaki. Nampak? Dah lepas. Tahniah, tahniah. Okey, cikgu Junaidi. Tetapi cikgu, saya ada soalan. Sekiranya saya jatuh selepas daripada palang, masih dikira? Masih dikira. Masih dikira. Kita dah lepas. Yeay. Okey. Silakan cikgu Junaidi. Sedikit lagi, sedikit lagi. Kita dah buat ketiga-tiga. Nampaknya kita dah ada pemenang sebenarnya lah. Nisa juara untuk aktiviti limbo lentik. Terima kasih, terima kasih. Tahniah, Nisa dapat dengar murid-murid di rumah bersorak untuk Nisa. Nanti boleh tuntut hadiah dengan cikgu ya? Boleh. Baiklah murid-murid, kita teruskan aktiviti kita dengan aktiviti menyejukkan badan. Baik. Okay, aktiviti yang pertama, Nisa, kita tolak macam kita baring tadi. Tapi kita akan jengkit kaki. Jengkitkan kaki. Boleh? Cikgu Junaidi? Baik. Okey, mula. Sedia. Mula. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Okey. Okey, yang ke seterusnya, kita akan tolak tangan kita ke depan. Ke depan. Kita akan bongkok sedikit. Bongkok sedikit. Ha, dalam kiraan 8. 8, baik. Okey, sedia. Mula. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Seterusnya, kita akan bergerak ke kanan. Baik. Dalam kiraan 8. Sedia. Baik, cikgu. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tukar arah ke kiri. Ke kiri. Baik. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Seterusnya, kita akan angkat kita punya lutut. Dan kita tahan dalam kiraan 8. Okey, sedia. Okey, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki jangan jatuhkan dulu. Alamak, jangan jatuhkan. Cuba balance, cuba imbang. Cuba imbang. Kita tarik ke tepi. Tarik ke tepi. Baik. Cuba imbang. Okey. Mula kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan jatuh. Kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tukar kaki sebelah kiri. Kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan jatuhkan. Kita tarik ke tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tarik ke belakang. Mula kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, aktiviti cooling down ataupun menyejukkan badan ni penting, sangat penting selepas kita melakukan aktiviti untuk mengelakkan badan kita daripada mengalami kecederaan ataupun dia akan mengurangkan risiko kecederaan pada badan kita. Kita tutup dengan kita tarik nafas. Tarik nafas. Perlahan-lahan. Lepas perlahan-lahan. Tarik nafas. Lepas perlahan-lahan. Tarik nafas. Last. Tahan, tahan, tahan. Lepaskan. Ya. Yeah. Okey. Terima kasih Cikgu Suhaimi kerana telah berkongsi dengan kita pelbagai teknik untuk aktiviti kita pada hari ini. Nisa harapkan murid-murid di rumah semua dah lakukan bersama-sama dengan kami. Kita nak imbas kembali sedikit teknik yang kita telah pelajari sepanjang episod ini. Silakan Cikgu Suhaimi. Sepanjang yang kita pelajari pada hari ini adalah aktiviti untuk meningkatkan kita punya kelenturan. Ada beberapa aktiviti lah yang kita lakukan tadi. Ada 8 aktiviti dan murid-murid boleh menggunakan internet untuk mencari lagi aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dilakukan untuk meningkatkan aktiviti kelenturan. Baiklah, sekali lagi terima kasih Cikgu Suhaimi, Cikgu Junaidi yang turut bersama-sama dengan kami di Cergas Didik TV KPM. Nisa ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudah menonton. Jangan lupa teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Jumpa lagi.